Laporan khusus dugaan korupsi dan dana hibah dalam pemilihan kepala daerah Lamongan pada tahun 2015 lalu terus bergulir. Namun Kejaksaan Negeri Lamongan masih belum bisa memastikan nama tersangka. Lantaran masih diperlukan proses pendalaman ke tingkat pidana khusus. Meskipun sudah memanggil sebanyak 7 staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lamongan tahun 2015 lalu. Namun hingga saat ini pihak Kejaksaan Negeri setempat masih kesulitan untuk menetapkan nama tersangka. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, Diah Yuliastuti, jika laporan dugaan penyelewengan yang diperkirakan mengalami kerugian negara berkisar 1 miliar rupiah, saat ini masih memerlukan proses penyidikan dengan meningkatkan taraf ke pidana khusus. Namun dirinya mengaku sudah mengantongi peristiwa kasus itu untuk dilakukan pendalaman. Kalau terkait dengan itu masih dalam taraf penyelidikan dan kemarin sudah kita ekspos bersama, sudah ada ditemukan peristiwa, tapi nanti masih kita dalami di tingkat penyelidikan khusus. Ada berapa saksi yang sudah ditemukan? Kurang lebih saksi masih 7 ya, tapi nanti kita masih dalami lagi terkait dengan apa tanggung jawab dan apa perbuatan yang dilakukan. Dalam waktu dekat apa ada yang dinyatakan tersangka, Bu? Dinyatakan tersangka? Belum, masih penyidikan umum. Statusnya masih dari tahap intel ke pitsus, dari pemeriksaan saksi. Kan kalau penyelidikan menemukan ada tidaknya peristiwa pidana. Jadi peristiwa pidana sudah ada, tinggal nanti kita perdalam. Dia menambahkan pihaknya akan tetap menelusuri nama yang akan mempertanggungjawabkan dugaan penyelewengan tersebut, namun tidak dalam waktu dekat. Muhammad Masoir, Surabaya TV.